Bergembira bersama Ramadhan. Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Udah dong, kamu ngambek terus sih sama aku, ah. Kamu juga dikit-dikit marah. Gak pengertian banget. Aku gak mungkin ngecewain kamu. Duduk. Enggak, ini turis-turis juga. Oh. Kita udah jauh-jauh loh ke Paris, masih aja berantem. Bingung aku. Makanya jangan ngajak berantem dong. Terus gimana maunya kamu? Kamu maunya gimana? Aku laki-laki ya, aku punya harga diri. Aku mau put. Oh, kamu mau putus? Puter, kesini nih. Aku gak mau marah sama kamu. Ya kalau gitu jangan marah. Jebelin, aku gak suka. Aku juga gak mau marah sama kamu. Kamu tuh lebih jebelin tau gak sih? Ini ceweknya yang mana sih nih? Ya udah, aku mau minta maaf sama kamu. Aku punya surprise buat kamu. Apa? Kamu pasti senang. Hihi. Kamu tutup mata nggak? Jangan dulu. Oh ya udah. Nih, aku udah daftarin kamu asuransi. Gimana? Hihi. Kan aku udah pakai baju pink ya, udah romantis-romantis. Aku kira kamu ngasih bunga atau apa gitu. Loh. Ini preminya cuma 500 ribu. Kamu ntar dapat kamar, obat-obatan ditanggung semua. Ayolah, beneran deh. Aku soalnya belum dapat satu orang pun nih. Ya, kamu yang pertama ya, daftar ya. Beliin banget sih kamu, bikin tambah kesel deh. Ya udah kalau kamu nggak mau ini, aku kasih kamu yang manis. Coba tahan kamu gini. Banget. Yang penting kamu udah gak marah lagi kan? Aku masih marah. Nah, terus gimana dong? Ditonjok. Kok tau-tau ditonjok? Gue belum masuk aja udah kesel ngeliat lu. Maksud lu apa? Pasang. Aku lagi emosi nih. Pasang. Aku lagi emosi nih. Pasang. Apa-apa nongol-nongol tiba-tiba nonjok aku. Mau apa? Hah? Kelabangnya nanti mati loh. Hah? Kelabangnya nanti bukan mati. Kelabang ini. Ini saran sebagai teman yang baik ya. Lebih baik dipakai deh, Tommy. Kamu gak mau nerima aku apa adanya? Mau. Ya udah. Mas, mau diramal? Syarat mau dapat cewek cantik di sini cuma satu. Apa? Jelek. Saya melihat tadi berantem ya. Mungkin ya, elemennya beda kali. Kamu ngambekan. Aku nggak suka. Kamu ngambekan dulu deh. Kamu yang ngambekan. Boleh agak depanan dikit nggak? Kenapa emang? Saya mau selengkat. Ini kayaknya perlu diramal karena kayaknya elemennya beda. Kamu sionya, bentar ya. Macan ya? Hah? Sionya apa? Iya, sio macan. Bener. Kamu sionya undur-undur kan? Masa tinggal di tanah yang bulat-bulat sih? Boleh saya ramal? Boleh. Kamu satu bisa? Euro. Iya, saya bisa ramal. Oh. Jadi gini, kalau dilihat dari garis tangan kamu, dibuka lagi. Okay. Jadi garis tangan kamu ini garis jodoh. Iya. Jodoh kamu berarti dekat. Jodoh kamu dekat banget. Dekat banget? Iya. Terus Mas. Bajunya warna biru, terus Mas. Biru. Peruntung. Hah? Tapi ini juga lepas gak? Kenapa sih? Lepas gak? Aku. Kamu harusnya cemburu tau. Ya, saya ramal doang. Saya ramal doang. Aduh dulu ya. Saya mau pergi jauh dulu bentar saya ini. Helm. Ya ini helm batok namanya. Makanya saya lihat cantik. Ini aja deh. Mau saya ini enggak? Mas kayaknya pelukis ya? Kok kali tahu? Iya ini nih udah disiapin. Ini tempat saya emang. Ya kan? Saya enggak tahu. Soalnya orangnya cuma bertiga, Mas, enggak mungkin orang. Kalau saya lukis, lukis aja. Banyak bisa pose kayak gini. Ya. Bentar ya. Mas awas dulu. Pakai darah.
Keren. Keren. Hebat ya. Udah jadi. Bagus banget. Bagus banget. Mas, bener-bener kok bisa sih ya? Tangannya ngelukis, hasilnya printan. Diam. Ih, bagus banget deh. Aku juga dilukis dong, Mas. Kamu mau dilukis. Gini ya. Ya. Jangan bergerak-gerak. Oke, sorry. Mirip banget. Saya tambahin ornamen sedikit ya. Boleh. Oke. Mau denger tuh. Udah jadi, Mas. T ini tandanya tampan. Tampan. Tampan dari mana? Kok kamu berbakat banget sih? Aku emang sekolah art di sini. Kita pacaran aja yuk. Ah, boleh. Yuk. Ah, mudah sekali ya. Kamu sekolah art? Iya. Setelah lulus kamu masuk ke yayasan ya? Bukan asisten rumah tangga, art seni, seni. Seni. Kan berita. Sekarang saya tanya, Mas. Art, art hurufnya apa aja? A, R, T. Kan salah saya di mana? Gak ada, emang saya asisten rumah tangga. Ya udah. Kamu mau jadian sama dia? Iya, soalnya dia berbakat. Kenapa sih semua terjadi padaku? Karena ponimu tidak enak. Apa kurangnya aku? Harus bagaimana aku agar aku jadi cowok yang keren, berkelas dan bisa diandalkan? Bro, gua kasih tahu ya. Kedekat, kedekat. Sorry. Lu jadi kayak nyium semangka. Kalau lu mau berkelas, lebih stylish, lebih fashionable dan pastinya bisa diandalkan setiap saat, Yamaha punya solusinya. Karena Yamaha punya motor matic yang bisa bikin kamu naik level. Yamaha Grand Pilato. Yamaha Grand Villano. Yes. Ini seriusan, bisa bikin gue jadi lebih keren dalam segala hal gitu. Yes. Seriusan. Seriusan. Ya, ini tuh motor yang high class fashion dengan desain yang mewah dan berkelas, dilengkapi dengan teknologi yang modern dan fitur untuk berkendara yang praktis. Lihat nih, sini Mas, lihat Mas. Lihat desain speedometernya. Tuh. Wow. Udah digital, modern banget dan pastinya lebih informatif. Ini pertama di kelasnya. Bagus kan tuh. Wow, aku love banget Yamaha Grand Villano ini. Desain dan fiturnya keren banget ya. Desainnya tuh super elegan. Yes. Tambah nih, bentuk diamond shape design di headlampnya bikin makin trendy. Yes. Tuh, bagus banget. Iya dong. Ini benar-benar sih, this is the next level of fashion. Iyalah, emang berkelas banget. Dan pastinya Yamaha Grand Villano ini, lampunya sudah menggunakan new LED lighting system. Tuh, terang banget gak? Ih, terang banget kan? Tuh. Katanya bahkan bisa menerangi masa depanmu yang suram, dek. Gitu katanya. Terang banget soalnya. Apalagi nih bagasinya? Yang perlu naro-naro perlengkapan. Perlengkapan fashion lo tanpa perlu khawatir lagi ada bagasi yang cool banget, yang luar biasa bagus. Ada lampunya lagi. Tuh, ada LED-nya. Gitu. Wah, menang banyak nih. Kalau Yamaha Grand Villano ini jadi partner berkendara sehari-hari buat kita. Ya udah kalau gitu gue langsung kabarin aja keluarga besar deh. Hah? Biar semua beli ini motor. Oke. Okay. Pas banget nih buat silaturahmi pas lebaran. Oh iya. Ya kan? Beli motor aja pakai harus keluarga besar. Iya, tapi benar juga loh. Aku tuh pengen share info ke teman-teman aku tentang Yamaha Grand Finalo ini karena kece banget. Ah, tapi gimana ya? Baterai handphone aku lagi lowbat. Baterai handphone kamu? Handphone kamu mana?
lowbat terus udah gitu aku enggak kok ada di kamu sih posesif. Posesif banget sih. Kan udah putus, bawa handphone juga. Kamu kan nitip ke aku tadi. Enggak usah lagi bawa handphone aku. Iya. Terus aku eh, aku mungkin memang jelek ya. Tapi kalau kamu perhatiin hati aku, busuk. Kenapa? Enggak, handphone lowbat. Lowbat udah gitu aku enggak bawa power bank. Aku kasih tahu nih, kalau kamu punya Yamaha Grand Villano ini enggak usah takut baterai handphonenya lowbat saat di jalan karena motor ini sudah dilengkapi dengan electric power socket. Oh, wow. Tuh. Tinggal charge aja, tinggal colokin aja. Tuh. Wah, wow. Bisa ngecas gitu. Wow, keren banget Yamaha Grand Villano. I love you. I love you too. Yes. Cintanya sama aku ya? Kamu cintanya enggak. Sama Surya? Enggak sama dua-duanya. Aku cintanya sama Yamaha Grand Villano yang bisa diandalkan ini. Oh. Ya udah. Gini ya, biar makin cinta sama Yamaha Grand Villano, mendingan kita bagi-bagi rezeki. Saatnya kita perasaan tadi udah ada orang standby di sini. Kok tiba-tiba ganti orangnya? Udah siap. Kamu jodohku. Ya, kalau kita bilang Yamaha Grand Villano, kamu harus bilang the next level of your life. Dari siapa di mana? Halo. Yamaha Grand Villano. Gak usah. The next level of your life. Iya. Yeah. Aduh, ada durinya dong. Ya udah tahu. Dari siapa di mana? Dari Tiara di Tanjung Priuk. Siapa? Mana? Tiara. Halo sayangku. Bung kayaknya beda orang. Eh, beda orang. Rumah lu di BSD, bini lu ngapain di Tanjung Priuk? Nah, iya juga ya. Oke, pertanyaannya. Apa bentuk desain pada headlamp Yamaha Grand Villano? A. Diamond shape design. B. Shine bright like a diamond. Diamond. Ah, sumpah beneran. Ah, diamond shape design. Atau tiga juga. Tiga juta. Tiga juta rupiah bukan dari Yamaha Grand Villano. Pajak ditanggung pemenang ya. Sule, entah gue tabur garam lu ya lama-lama di sini ya. Yamaha Grand Villano. Ya Pak, tebunga terlampir. Terakhir. Ya. Yamaha Grand Villano. The next level of your life. Yes. Dari siapa di mana? Dari Jeffrey di Tegal. Jeffrey di Tegal. Oke, pertanyaannya. Makanan apa yang menegangkan? A. Empal gentong. Atau B. Deng-deng. B. Deng-deng, 3 juta rupiah. Pegang kaki gua aja nih, pegang kaki. Selamat, kamu mendapatkan 3 juta rupiah persembahan dari Yamaha Grand Villano. Pajak ditanggung pemenang ya. Si Sule gak tahu diri. Oh. Yamaha Grand Villano. The next level of your life. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Lebih Seger.